Kalau Bli Badri ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, mulai tahun 2008. Cuma selama ini masih pesanan-pesanan nasi kota seperti itu. Akhirnya 2 tahun di tempat ini kami baru bisa buka di sini dan mengikuti perkembangan yang kuliner yang sekarang lagi musim, kita ngikuti juga ke ayam geprek gitu. Mungkin segmen pasarnya dari Bli Badri ini sendiri yang mau diluaskan sehingga dari yang awalnya kami cuma masakan khas Bali yang anak muda belum tentu mengenal dan belum tentu suka dengan itu, akhirnya kami lengkapi lagi dengan menu-menu kekinian sekarang seperti ayam geprek, tempe geprek, tapi tetap dipadukan dengan cita rasa khas Bali, sambel-sambelnya khas Bali. Kurang lebih seperti itu sih. Segmen yang gue disasar untuk segmen barunya apa? Segmen barunya mungkin teman-teman lebih muda yang yang aktif di media sosial ya. Makanya kami juga meminta teman-teman media untuk membantu mengenalkan ini ke anak-anak muda di Kota Malang khususnya. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Bli Badri ke teman-teman muda ini untuk datang ke sini? Kalau teman-teman muda ke sini bisa nongkrong. Coming soon kita juga nanti ada project untuk kopi dan lain-lain. Yang jelas fasilitas kayak wifi, colokan listrik apa kita sediakan. Bebas merokok dan suasana yang lebih santai lah yang kita tawarkan untuk teman-teman bisa nongkrong di sini dengan lebih enjoy kayak gitu. Jadi untuk co-working space mungkin bisa kayak orang-orang yang mau ngumpul di sini atau meeting, kita bisa siapkan LCD proyektor, include dengan LCD-nya tanpa cas tambahan lagi kayak gitu. Nanti ruang sebenarnya cukup banyak yang dikenalkan dari ayam geprek, tempe geprek, jamur crispy, usus crispy, kulit crispy, yang nanti bisa dipadu-padankan sama sambal khas Bali kayak sambal mata, sambal lala, sambal khas Brambang. Semuanya itu nanti dikemas dalam satu paket. Kita juga menawarkan paket-paket promo yang harganya cukup terjangkau. Dari apa geprek itu yang bedain dari yang lain apa? Kalau yang beda kan pasti sambelnya, karena kalau yang di lain mungkin lebih ke sambel bawang atau sambel-sambel apa ya, sambel korek ya. Kalau kita sambel khas Bali, jadi karena base kita memang masakan khas Bali, kita nggak mau menghilangkan ciri khas kita.